Oke, selamat sore teman-teman. Ini ada sebuah sepeda motor keluaran Mio. Jadi ini kode engine-nya muncul. Kode engine atau kode mil. Kedipan awalnya 46. Terus di jumper aki kedipannya jadi 2. Nah, sekarang kenapa saya vonis akinya? Permasalahan akinya udah ini. Nah, oke ya, kita coba ya. Satu dua. Ini kedipan cepat 2 kali. Jadi untuk kedipan 2 kali bukan panjang ya, tapi cepat. Beda sama kedipan panjang. Kedipan panjang biasanya 46. Ini 2 kali. Ini nggak nyala nih. Jadi intinya nih harus ganti aki dulu lah. Oke, kita ganti aki dulu. Ini aki lamanya. Kita ganti aki yang baru. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, akinya sudah terpasang. Mari kita coba. Sudah tidak nyala lagi. Hilang kedipan. Bel bunyi. Semuanya bunyi ya. Kita matikan lagi, kita coba lagi. Masih timbul enggak kedipan? Sudah hilang. Jadi kedipan mil ini ada 2 kemungkinan. Aki ataupun kiprok. Kalau 46 itu bagian pengisian ataupun aki yang tekor. 46 itu intinya kelistrikan. Nah, gimana baca 46? Kedipan ininya yang satu lama itu dihitung 10. 4 kali dihitung 40. Nah, kedipan yang cepat itu dihitung satuan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, motornya selesai. Kita tinggal pasang. Ini aki barunya. Motornya sudah tidak bermasalah. Sekali lagi. Check engine-nya. Oke, selesai. Terima kasih semuanya.